Assalamualaikum Happy Moms. Welcome to Happy Cooking. Hari ini aku akan membagikan resep untuk membuat tahu susu yang lumer. Tahu susu ini tidak menggunakan bahan susu sama sekali ya Happy Moms. Disebut tahu susu karena ketika digoreng, bagian luarnya crispy dan bagian dalamnya lumer seperti susu. Untuk membuat tahu susu, aku sudah menyiapkan 6 buah tahu yang ukurannya besar seperti ini ya Happy Moms. Dan nanti akan aku potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Aku akan menunjukkan bagaimana aku memotongnya dalam video ini. Pertama, aku potong tahunya, aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian, aku potong menjadi 4 bagian seperti ini, sehingga satu tahu menghasilkan 12 potong tahu ukuran lebih kecil. Ukuran ini menurutku sudah cukup pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, tahu yang sudah kita potong-potong tadi akan kita rendam dengan menggunakan air panas mendidih. Nah, ini airnya aku masukkan sebagian terlebih dahulu dan akan aku tambahkan dengan bumbu-bumbu. Pertama, aku masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian, aku tambahkan garam kira-kira sekitar 1 sendok makan. Lalu tambahkan baking soda, aku menggunakan sekitar 1 sendok makan. Kalau semisal tekstur tahu yang kalian gunakan itu lebih keras, kalian bisa tambahkan sekitar setengah sendok makan lagi. Jadi totalnya 1,5 sendok makan. Kemudian tambahkan ketumbar bubuk dan juga merica bubuk. Terakhir, masukkan penyedap rasa. Aku pakai Royco yang rasa sapi. Atau kalian juga bisa menggantikannya dengan kaldu jamur. Lalu tuangkan kembali air panas mendidihnya sampai dengan seluruh tahu ini terendam. Agar bumbu-bumbunya tadi merata, kita goyang-goyangkan wadahnya seperti ini. Setelah itu kita tutup dan diamkan minimal 1 jam. Setelah 1 jam kita bisa pisahkan tahu susu ini dari air rendamannya ya. Ini akan aku pindahkan ke wadah lain yang bisa ditutup dengan rapat. Pindahkan perlahan-lahan karena tekstur tahunya jadi lebih lembut dari sebelumnya. Selanjutnya kita tutup rapat, lalu simpan dalam kulkas minimal 6 jam.
Setelah disimpan dalam kulkas selama 6 jam, tahu susu ini sudah bisa untuk digoreng. Untuk menggoreng tahu susu ini, kita harus menggunakan minyak yang cukup banyak supaya hasil gorengan tahu susu ini bagus. Minyaknya juga harus sudah panas, baru kita bisa memasukkan tahu susunya. Kita menggorengnya dengan api sedang cenderung besar. Sewaktu menggoreng, kita tidak perlu untuk membolak-balikkan tahu susunya. Kita diamkan saja supaya dia agak mengering dan nanti dia akan terpisah dengan sendirinya. Baru kita bisa bolak-balikkan tahu susunya. Kalau kulitnya sudah garing, itu artinya tahu susunya sudah matang dan sudah bisa untuk kita angkat. Nah, ini dia hasilnya Happy Moms. Tahu susu lumer ala Happy Cooking. Kita bisa menyantapnya bersama dengan cabe, saus sambal, atau bisa juga dengan petis. Sewaktu kita buka, dalamnya lembut sekali Happy Moms dan luarnya kering kriuk-kriuk. Rasanya juga nikmat karena tadi kita sudah tambahkan bumbu-bumbu ya, jadi tinggal makan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Goodbye!